Pemain timnas Indonesia yang pernah bermain di klub SC Cambuur, kasta kedua Liga Belanda, Stefano Lillipaly resmi bergabung dengan Bali United, kontestan Liga 1 Indonesia. Lillipaly bertekad membawa Bali United menjuarai Liga 1. Stefano Lillipaly resmi bergabung dengan Bali United dengan durasi kontrak 3 tahun 6 bulan dengan nilai transfer kontrak tidak disebutkan pihak manajemen Bali United. Lillipaly memilih Bali United untuk melanjutkan karir sepak bolanya meski masih memiliki ikatan kontrak dengan klub yang membesarkan namanya. Di Bali United, Lillipaly akan menggunakan nomor punggung 87. Ia pun bertekad menjuarai Liga 1 karena Bali United memiliki pemain bagus dan memiliki tren positif di setiap pertandingan, serta berada di peringkat keempat klasemen sementara. I always had a plan to play in Indonesia, so yeah, I think this was the right time. I'm already 27 years old, so yeah, I need to make choices, and I have the feeling that it was the right time now, so that's why. Yeah, for me, I think it's the right place to be at the moment. So yeah, and the club Bali United is growing.